Duh, baliho capres, bentar-bentar lucu suara bayi. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira, waqtulhum badada, wala tughadir minhum ahada, ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Algodi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini masih tentang Prabowo Gibran. Luar biasa pokoknya mereka usahanya. Wow, istimewa. Sampai ini. Emang boleh. Apa sih yang enggak boleh buat Prabowo dan Gibran? Apa yang enggak boleh? Sampai yang begini boleh nih. Nih. Emang boleh. Duh, baliho capres, bentar-bentar lucu suara bayi. Duh, baliho capres sengaja tutup icon welcome to Batam. Emang boleh. Boleh. Baliho capres nomor 2. Prabowo Gibran bikin heboh warga. Aduh, ditutupin naikkan kota Batam. Welcome to Batam, ada tuh. Beneran apa enggak nih? Emang boleh? Itu beneran itu. Ini di Batam News loh ya, Batam Center. Waduh, emang boleh. Banyak ya yang emang boleh buat Prabowo Gibran nih ya. Udah pak, sekalian aja udah tentuin menang gitu. Ribet ya, boros banget gitu ya. Kayaknya semua boleh. Sampai di atas kantor polisi aja boleh. Iya kan? Di pos polisi tuh. Wah, boleh. Boleh. Apa sih yang gak boleh buat Prabowo Gibran? Hah? Apa yang gak boleh? Semuanya boleh. Bagi-bagi susu? Boleh. Bagi-bagi duit? Boleh. Hah? Pasang spanduk atau poster atau banner di atas pos polisi, boleh. Sekarang ini ikon kota Batam, boleh. Gitu ya pak ya, boleh aja pak. Kita lihat sekarang komentar netizen apa. Rakyat makin cerdas pokoknya. Kita harus mencerdaskan rakyat. Yang begini ya, emang boleh. Kelamaan ke Instagram dah yuk. Oke guys, kita udah di Instagram gue ya. Emang boleh. Apa sih yang gak boleh buat Prabowo Gibran, ya kan? Apa sih yang gak boleh? Ndasmu gak boleh. Ya kan Pak Bowo? Pak Bowo. Kau ndasmu gak boleh. Iya. Sekalian di situ pasang foto keluarga dinasti weh. Iya deh. Baliho besar gagasan kecil. Aduh. Jangan salah. Gemoy besar lah. Gimana sih lu? Anak presiden mah bebas katanya be. Iya, sultan mah bebas ya. Saya anak pre-en. Emang kenapa? Mau protes? Iya dah. Emang boleh. Segala cara ditempuh. Kumaha aing cenah sigana teh.
Kumaha aing cenah sigana teh? Di mana aku aja gitu ya. Jin itu ada di mana-mana, anjir jin dong ya. Kagak enggak tahu dah ya. Mau gimana? Ini apa yang enggak boleh dah? Udahlah, pemilu model apa nih? Kampanye model apa? Segitunya, iya. Emang boleh. Tuh. Tapi itu kan dikasih di huruf O, kosong gitu. O itu kan sama kayak kosong ya. Kosong mungkin ya. Apanya kosong? Jawab sendiri. Segitunya, iya segitunya bro. Sampai ekonomi kota Batam deh. Sudah pak, baliho di mana-mana dah pak. Gue juga bingung ya guys. Kalau anak lurah ya boleh, kalau lainnya sama manajernya pasti disemprot, apalagi nomor satu. Wah, beritanya bisa digoreng berjilid-jilid kayak sinetron. Sinetron! Sinetron yang anu tersanjung ya. Iya, tersanjung. Itu panjang banget ya. Iyalah. Serasa negara milik si Samsul. Ya emang, ya begitu. Rakyat bisa apa emang? Rakyat bisa apa sayang? Ayo. Emang mentang-mentang didukung penguasa saya enak udelnya aja. Ya memang enak. Ya memang enak. Emang enak. Emang boleh. Aduh. Ketawa. Selama masih anak bapak ke apapun boleh lah. Iyalah. Ini sumpah guys. Ini udah terlalu vulgar banget ditampakkan ya. Udah lah gak paham gue. Tadi kita bahas Pak Jokowi klarifikasi KPU, gak paham gue. Inilah wajah negara kita, aturan diajak-ajak demi kepentingan sesaat ya gitu. Dan rakyatnya lagi asik-asik. Udahlah, kita terima aja gitu ya. Boleh kan Gibranisme, Jokowisme, tabrak semua aturan dan no etika. Hah. Iya etika, aturan, udahlah. Bingung gue. Allah aja lagi yang bisa menggagalkan mereka semua sudah dikuasai dan semua dilanggar terang-terangan. Iya terang-terangan dah. Terang-terangan. Balehonya ada di mana-mana tapi gagasannya kecil seperti belimbing sayur. Belimbing sayur. Iyalah. Baleho di mana-mana. Ya tapi ya begitulah kualitasnya. Cuman di sini gua melihatnya udahlah, udah enggak ada. Gak perlu aturan gitu kayaknya ya. Hah? Kayak gak perlu aturan gitu. Udah gak peduli dah. Udah dasmu etik gitu ya. Mungkin ya. Hah? Binatang masa aja. Karena gak ada undang-undang dan pasalnya. Buset binatang dong. Aduh. Kenapa jadi binatang sih? Ada. Apa sih yang gak boleh kalau untuk mereka? Apa sih yang gak boleh? Apa? Hah? Anak raja kan memang bebas. Itu palangnya. Anak raja bebas guys. Boleh-boleh. Emang ada berani larang? Iya siapa berani larang? Siapa berani larang? Kok wakonya diem aja ya? Boh jangan macam-macam. Batam kemarin itu kan masalah ya? Iya kan masalah. Rempang itu kan masuk di Batam. Wakonya buah si Rudi. Aduh. Iyalah. Anak raja. Iya mau gimana ya. Kebelet jadi penguasa itu. Iya. Tapi semuanya lah. Yang raja-raja bener raja aja Allah hancurin kok. Iya kan. Emang boleh setai ini. Aduh. 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 Aduh, the power of Bapak K. Ada senangnya masang. Ya mau gimana guys? Mah. Ya bolehlah, kan anak si Ono itu lagi, ya kan? Emang anjing do orang lu anjing ya anjing, orang ya orang, anjing enggak pernah pasang poster, woi. Gimana? Tak habis fikri. Iya. Tak habis fikri. Di luar Nurul. Jir, barbar kali. Itu mungkin jir ya, B sama N kan deket ya. Jir, barbar kali. Norak,
Norak nggak tuh? Aturan khusus buat 01, Be. Aturan khusus buat 01, Be. Oh, gitu ya. Aturan itu buat 01. Ya. Anak Raja King mah bebas. Di mana-mana dia. Itulah. Mudah-mudahan kuat mental kita. Merusak pemandangan aja lu. Wah, so ganteng lu, Samsul. Wah, makin ngaco aja nih tim sesnya Wowo. Ya, mau gimana, sayang? Boleh gak sebelahnya pasang nomor 1 atau nomor 3? Wallahualam. Coba tanya. Bawaslu RI ini pelanggaran pemilu bukan, Pak? Soalnya udah merusak fasilitas publik. Siapa berani, sayang? Ini parah sih ini. Parah ya. Woi, Ndut, lihat nih, masa gak punya etika dalam kampanye? Jangan pura-pura gak tahu lu, Ndut. Itu Bawaslu dipanggil Ndut tuh. Bawaslu tolol bet. Ini udah nyata pelanggarannya, ancuk. Orang udah pada emosi. Aduh, apa sih yang gak buat, apa sih yang gak boleh buat si bocil? Undang-undang aja bisa dengan mudahnya dirubah. Iya. Konstitusi bisa. Apalagi cuman ini. Emang bodat. Iya. Kak, bulan kalau bisa dipasangi baliho, bakal dipasangi juga. Buset, sampai ke bulan dong. Ya udah ya guys, gitu aja. Jadi intinya, siapa berani ngelarang? Buat apa ada aturan? Buat apa ada aturan? Udah sekalian aja. Ngapain lagi pakai aturan, sayang? Begini mau cerita etik. Dasmu etik. Gitu ya. Dah, gitu aja dari gue ya. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parah. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Roland. Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan bila melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Ini dia tuh kayak crunchy-crunchy gitu depannya itu. Lo tau, krenyes di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah gak usah lama-lama, lo kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gue kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen. Murah, cuman nanti dia tanya itu 36 ribu kalau gak salah. Ya.